Dari 442 sekolah PAUD yang terdaftar dalam Dapodik Dinas Pendidikan Banjarmasin, hanya 5 sekolah yang berstatus negeri. Sementara itu, guru honorer di sekolah PAUD kada bisa mengikuti penerimaan PNS maupun P3K, walaupun guru atau tenaga pendidik honorer yang berada di sekolah PAUD kada bisa memiliki kesempatan masuk dalam tahap penerimaan PNS dan P3K, namun pemerintah kota terus berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dari 442 sekolah PAUD yang terdaftar dalam Dapodik Dinas Pendidikan Banjarmasin, hanya 5 sekolah yang berstatus negeri. Sementara guru honorer di sekolah PAUD kada bisa mengikuti penerimaan PNS maupun P3K. Bahkan di seluruh Indonesia, penerimaan PNS 1 P3K bagi guru PAUD hingga wahini belum tersentuh. Demikian diperdakan Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Banjarmasin Edi Junaidi, Waitakuni Prima TV Besukan Selasa 4 Oktober 2022. Menurut Edi Junaidi, walaupun guru atau tenaga pendidik honorer yang berada di sekolah PAUD kada bisa memiliki kesempatan masuk dalam tahap penerimaan PNS 1 P3K, namun pemerintah kota terus berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebelumnya hanya mendapat intensif Rp200.000 sebulannya dari pemerintah pada 2015, namun wahini naik menjadi Rp600.000 sebulannya. Perkembangan signifikan mulai tahun 2014 ya, untuk guru PAUD kita tahu jumlah guru PAUD swasta yang honor jelas lebih banyak timbang yang negeri, karena satuan PAUD-nya pun beda ya. Satuan PAUD-nya kalau di SD SMP mungkin yang mayoritas negerinya dominan dibanding swasta, tapi kalau PAUD kebalikannya. Nah, jadi mungkin kita perlu dukungan dari pemerintah daerah bagaimana caranya untuk sekolah PAUD negeri ini bisa lebih dioptimalkan untuk nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi kalau misalnya PAUD negeri banyak, otomatis kan ada pengangkatan guru negeri, pengangkatan P3K gitu ya. Nah, untuk jenjang PAUD ini sampai sekarang belum tersentuh untuk pengangkatan P3K itu. Baik itu kayak ASN maupun P3K, karena jumlah PAUD negerinya sangat sedikit dibandingkan yang swasta. Berapa yang dari 442 satuan PAUD yang terdaftar di Dapodik, yang negeri itu cuma 5. Sisanya ada swasta. Itulah kendala. Kalau bicara tentang kesejahteraan, ya jelas karena tadi banyak yang swasta, otomatis kan yang membiayai adalah yayasan, yes, bukan pemerintah kan. Nah, pemerintah di Kota Banjarmasin alhamdulillah juga sangat care, karena pimpinan daerah kita termasuk Unda PAUD Kota Banjarmasin Ibu Aja Situasilah sangat care dengan dunia pendidikan tersebut. Edi Junaidi menambahkan, bantuan intensif tersebut disalurkan baik pada guru honorer nang mengajar di swasta maupun negeri nang jumlahnya ribuan orang.